Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Dikutip dari Kompas.com, Komite 1 DPR RI menggelar rapat tertutup dengan TNI terkait situasi Papua dan alutsista. Adapun rapat dilakukan tanpa kehadiran Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Dudung absen karena rapat sedang berada di Korea. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo hadir rapat. Ketua Komisi 1 DPR Metia Hafid mengatakan bahwa TNI sendiri yang tahu mengenai apakah rapat harus tergelar tertutup atau terbuka. Maka dari itu Metia memutuskan agar rapat digelar tertutup. Sebelumnya kehadiran Dudung sempat dipersoalkan oleh anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar, Dev Laksono. Dia meminta Dudung menghormati Komisi 1 DPR apabila ingin lebih dihormati.